Dilepas sama Oke. Wah, sampai ke masjid dulu dong. Lagi megang ini gimana cara jempol? Siapa yang kemarin main? Biarin pemirsa. Terus aja sih. Tiga doang menangkap nih. Lagi megang masuk gimana nangkap? Lah, ada tiga. Saya sebenarnya bisa nangkap cuma balik bini gitu kan. Pakai motor. Iya, kita kan di mana? Hah? Boncengan aja satu motor berdua, satu berdua. Kira-kira dulu. Ah, halus. Ya
siapa yang ngajarin sih? Om Bipo gitu ah. Iya, yang mana? Oh, sekretar-sekretar gua. Pernah dibilang sama bokapnya, bukannya di situ yang ngajarin aja. Oh, iya. Seru enggak tuh yang kayak gini tuh. Udah kipas dulu, masih aja sampai basah. Ah, belum pulang dulu saya. Gimana bedanya? Banyak kan? Jangan, kok disamperin? Gak apa-apa kalau dia ngambilin rukonya satu kan ya? Ada ini. Lagi hebel dong satu. Ajakin keluar Jo sore-sore. Malamnya udah enggak apa? Kan dulu perutnya perut udah siap-siap udah duluan makanya juga dia. Besoknya baru mau ke sana padahal. Sekarang udah enggak pulang ke Kayu Ringin lagi. Pasang 93. Aku udah semua tuh. Iya, mau ke tanggal 19. Pulang dulu ah. Apa? Pulang kampung. Iya, Pak. Kayak mobil. Oh, bisa gitu. Tanggal berapa sekarang? Waktu tanggal 19. Masih bisa lolos. Tanggal 22-nya kan udah enggak masuk. Sekarang harus dia pakai ini, bawa bagusnya. Udah enggak bisa ke sana. Apa? Udah enggak bisa. Iya, masih sebelum melewatin itu. Iya. Tanggal 21 kan, yang 22. Sekarang ke Bandung kan harus pakai antigen semua. Tanggal 22 itu udah disekat. 22 itu mau pakai antigen ke Bandung enggak bisa. Enggak bisa. Doa aja bisa melahirkan, kematian, iya. Dinas. Dinas. Udah, kan enggak. Ya. Ada kan di grabin tuh mobil. Wah, aku di kampung, Ki. Iya. Soalnya udah banyak yang pulang duluan gitu. Ya udah sih tuh tar malam takbiran aja jadi dua kalau bisa. Ya, iya. Ada banyak di sini yang pesan. Kalau bisa kalau dengar-dengar sih dari tanggal 2 atau di tanggal 5 itu langsung di itu portal tutup semua.
bisa kemana-mana. Perbatasan itu. Itu kan bisa kematian tuh. Nah, itu juga ada kuartanya. Apa yang membuktikan kalau misalnya kita satu kelompokan? Kematian di keluarga gitu. Itu kan salah satu kematian kan, enggak kita enggak bukan mayat kan misalnya orang. Kita apa kelompok? Kelompok ke sana ya? Atau pura-pura cecet. Jadi ini Pak lihat nih. Pakai balsam semua pada merah pertanyaan. Tol aja kan cuma dikasih satu itu. Yang jaganya bukan tukang jaga tol. Iya, silok semua. Sudah itu, jadi dekatin tempat jaganya itu udah ada dekat tempat putaran. Iya, putar. Iya. Jadi tol terakhir itu sekarang. Sekarang timur. Pasang. Dari situ udah nggak bisa ke Cikampek, nggak bisa kemana. Iya. Yang terbolehkan kan mau di lokal, nggak boleh tabek doang. Banyak akal-akal yang kematian loh itu biar di sini. Banyak yang mati. Banyak dendanya. Itu udah berapa udah penuh katanya di lapangan yang dari sininya lolos. Ternyata di perbatasan sana itu ketat. Iya masih ditilang lagi. Di bukan ditilang. Makanya pada di kendaraannya ditahan. Jadi dari sini juga pasti enggak mau lolosin. Dia enggak lolos misalnya pakai duit di sana ditahan masih ketahuan. Lu bisa lolos dari sana gimana? Gimana? Iya. Aduh. Di lapangan. Numpuk di lapangan itu. Ayo, kalau dengar-dengar serak. Nah, itu kan. Kalau orang misalnya pasif ya itulah. Dan saya lihat itu yang kematian kan. Memang. Dilarang juga kalau orang tuanya meninggal misalnya gitu loh. Mereka pulang. Cuman buktinya itu apa? Itu video call, video call. Hah? Video call terus kan ada itu ke minta ke surat keterangan dari kematian. Rumah sakit. Sana. Kirim. Dikirim. Apa sih di buat kalau video call ya itu yang bahaya. Video call. Jadi di perbatasan walaupun ada surat kematian di video call masih ada enggak melihat dulu cek benar kan nih bukan nanti ada pikiran kalian dia galakan pura-pura aja juga ada meninggal gitu gua malam takbiran mengatakan pakai berongsong lagi bahwa ketika apa kok gitu oh berarti kan dia juga pulang ya kalau naik motor enggak kali ya. Sama semua enggak tahu terkecuali dari Karawang di tempat juga semua enggak bisa masuk. Saya kira bisa sih tapi misalnya gini nih. Lagi, ya. Tapi asal nomor polisinya jangan kalau dari luar luar dia pasti ditahan. Kalau selama masih lewatin misalnya. Sama kan perbatasan, Bro. Kan perbatasan. Kalau misalnya Dek nih kita punya Jawa Barat kan bisa semua sama. Kan bisa kan? Jawa Barat enggak dilarang. Kecuali, kan? Kecuali kalau kita dari lewat dari perbatasan. Tetap di perbatasan Cianjur nih. Cimahi, nah itu nggak bisa. Aduh, gua ada rencana lewat itu laut. Hah? Lewat laut. Itu pompek, kebusnya. Mau sekarang? Jadi lewat perahu. Oh perahu. Muter. Apa pompek kan? Pompeknya. Kalau lihat ngambilin kan tadi diginiin tuh ya. Ini kan dia segini ini gimana dong? Kan saya lagi pegang gini. Saya lagi pegang gini. Gue cuma gini doang. Terlalu tinggi ilmu nangkap bolanya. Dono. Gue cuma begini doang. Kasih bahu aja. Ini gini. Iya. Aduh. Yang di sana belum dicek Pak. Hah? Yang di kampung belum nih, belum pertemuan ini. Enggak tahu. Ya, tapi di sana. Aduh, gua fotoin. Saya udah fotoin ya. Oh, mereka kesepakatan berapa rumah di situ, mereka mau tutup aja itu di situ. Jadi kita enggak usah dari sini. Ya udah saya lagi bagus. Kamu sendiri kalau ngomong lagi. Iya, kata kayaknya jam begitu. Tapi iya, tapi mereka harus sepakat saya di Aur itu kata Aur di sana langsung dari kampung-kampung Probolden jalan kaki itu udah enggak bisa lewat. Iya. Udah semua saya. Udah saya bilangin ke situ kan. Pak.
kalau gini aja deh, itu atasan juga kan pasti ribet. Ini urusan sektor kita masuk sendiri. Kalau gini aja saya tutup, tetap ada kunci yang saya tutup. Ada yang nggak mau dalam bapak kita harus sepakat untuk rumah di sini. Jadi gang kecil itu mereka mau pasok batu sama mati. Mereka sendiri ya udah lebih enak mati. Sedangkan RT-nya bilang ya mereka yang apa? Dia mau panggil rapat itunya yang warganya dia yang berbatasan dengan kita. Tapi itu sudah lama. Tapi satu. Yang penting kita udah buka di sini, buka tutup kita nanti tutup. Yang buka satu. Hah? Dua. Ya pasti kalau gitu bisa. Tahu. Apa? Diam di sini. Di pasar. Oh. Tentang apa? Iya. Pakai waktu. Sore dengan pagi. Lima. Motor. Oh, motor. Motor mobil. Oh. Alah, kegedut. Iya, pelat tuh tercatat. Siwe, belum. Masa? Iya, kan gue komen di grup RT kan. Ternyata? Aduh, gak pagi. Mana? Sampai ya, Satpam. Tujuh wajah ini. Pak, kita keluar masuk bapak sama itu sama saya. Bapak, kalau jatuh duduk sama diri. Lihat ke sebelah kanan, saya udah paham dari dulu gitu. Saya gak mau, masa saya dimasukin di grup RT RW. Saya gak ada pasang. Karena aduh. Iya, Pak, maaf. Pak, Saya nggak tahu. Triknya dia jalan sini nih.